Bus pariwisata KJM Putra yang membawa rombongan wisata mengalami kerusakan pada sistem rem di jalur Wonosobo Dieng, tepatnya di Desa Kuripan, Kecamatan Garung, Wonosobo, dan kondisinya rusak parah. Kerusakan juga dialami 6 kendaraan lain yang berada di depan bus, bahkan satu sepeda motor terseret hingga 2 km. Total, bus pariwisata KJM Putra menabrak 4 sepeda motor, 1 mobil, dan 1 angkutan umum mikrobus. Karambol yang mengakibatkan 7 unit runmore yang terlibat, dimulai dari satu kendaraan bus yang mengangkut rombongan reuni, kemudian mengalami remblong, kemudian menabrak satu sepeda motor, satu mobil jazz, kemudian 3 sepeda motor, dan akhirnya berhenti di tepatnya di Garung, itu kurang lebih 2 kilo seret. Dan dalam kondisi remblong, itu terakhir menabrak mikrobus. Ya. Akibat kejadian ini, 4 orang tewas, sedangkan 15 orang mengalami luka dan dirawat di rumah sakit serta puskesmas Kejajar. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Wonosobo, Jawa Tengah.